Berikut ini cara untuk menghapus aplikasi di HP iTel. Jadi untuk kalian yang ingin menghapus aplikasi, bisa dari sini, Phone Master, kemudian pilih kotak alat, nah di beranda, kemudian klik ke bawah, bukan kotak alat tapi di sini. Nah itu ada menu manajemen aplikasi di sini. Nah kita bisa lihat ada install, copot pemasangan di sini. Nah, kita bisa hapus aplikasi yang tidak ingin. Misalnya yang ini, Kompas, ini, pilih copot. Kemudian bisa juga dari sini, dari berandanya. Kalian tekan lama, pilih copot pemasangan. Atau kalian bisa tekan lama, pilih detail aplikasi. Nah, itu ada nonaktif juga. Nonaktif itu menghilangkan dari layar beranda dan tidak aktif. Contohnya seperti ini, tekan lama, pilih detail aplikasi. Copot pemasangan seperti itu.